Umi Pipik baru saja mengunggah sebuah tulisan di feed Instagramnya yang membicarakan soal simbol semangka bentuk dukungan untuk Palestina. Akhir-akhir ini memang tengah ramai simbol buah semangka sebagai bentuk dukungan untuk Palestina di media sosial. Namun, berbeda dengan Umi Pipik yang menganggap hal tersebut salah. Umi Pipik justru dengan tegas melarang penggunaan simbol semangka. Hal ini ia ungkapkan melalui akun Instagramnya pada Jumat 3 November 2023. Umi Pipik protes penggunaan emoji semangka untuk menggantikan bendera Palestina. Menurutnya justru penggunaan simbol semangka artinya sama saja dengan mengikuti kemauan Zionis. Istri dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ini juga menjelaskan bahwa pada 1967, warga Palestina tidak bisa mengibarkan benderanya karena bisa menghilangkan nyawa. Umi Pipik meminta agar bendera Palestina tetap dipakai meskipun dengan emoji saja. Unggahan Umi Pipik pun menuai berbagai komentar dan menjadi bahan perdebatan netizen.